masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kekoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Amir, fokus muka dia mana? Aku nikahkan kau dengan anakku dari Fahamani, binti Sat dan Rashid, dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Syed Fahamani, binti Sat dan Rashid, dengan mas kawinnya RM300. Pelakon Sharifah Amani selamat bergelar isteri kepada Ketua Pegawai Eksekutif Impact Integrate, Ahmad Faris Amir, 34 tahun dengan sekali lafaz dalam sebuah majlis tertutup, kira-kira jam 10 pagi tadi. Sharifah Amani berkata, dia bersyukur majlis pernikahan yang dirancang sejak beberapa bulan lalu berjalan lancar dan dipermudahkan. Alhamdulillah, di sebalik ujian pandemik melanda dunia sejak 2 tahun lalu, impian, niat dan hajat yang saya simpan selama ini dipermudahkan. Biarpun semuanya berlaku dengan begitu pantas, saya percaya ada hikmah tersendiri hingga menyatukan kami sebagai pasangan suami isteri yang sah. Semoga permulaan fasa baharu ini akan terus mematangkan saya dan suami, insya Allah, katanya. Pasangan itu dinikahkan Ketua Imam Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara, merangkap penolong pendaftar nikah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ustaz Muhammad Rahimi P. Ramli, berwalikan bapa pengantin perempuan, Syed Zainal Rashid Syed Zainal Abidin. Dalam majlis tersebut, pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin RM300 dan 5 dulang hantaran berbalas 7 dulang. Bagaimanapun, wang hantaran dirahsiakan atas permintaan keluarga. Sharifah Amani sebelum ini merahsiakan hubungan percintaannya dan mengikat tali pertunangan pada Jun lalu. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan lonceng untuk pelbagai lagi video.